Ya, halo. Berjumpa lagi dan saya Erwin Spandi dari channel YouTube Winnerstocks Indonesia. Apa kabar, Bapak Ibu, Saudara semua? Kita berjumpa lagi di perdagangan tanggal 27 April 2021. Ya, seperti sudah kita ulas sebelumnya ya, Bapak Ibu udah nonton video YouTube kita. Ya, kita antisipasi Sell on May. Kita melihat indeks dalam beberapa waktu ini cenderung untuk koreksi. Jadi kita antisipasi. Apakah pasti Mei pasti koreksi betulan atau enggak? Ya, kita berharap tidak terjadi seperti itu. Cuma biasanya seperti yang sudah-sudah, setidaknya semua banyak orang merasakan sentimen fear yang sama. Contoh kayak Januari effect. Orang penuh euforia, jadi market semua pada beli, ya aksi beli, karena tidak mau ketinggalan momen cuan, dapat Januari efek naiknya harga saham dan lain-lain. Akhirnya apa? Harga sahamnya cenderung naik. Dan sama juga ketika Januari efek ini, Sell on May. Orang takut dengan sentimen Sell on May and go away katanya, ya. Dan akhirnya bagaimana? Yang pemegang dana besar juga sama keluar. Yang dana besar itu lebih susah keluar daripada yang kapitalnya tidak terlalu besar, ya. Jadi mereka sentimen itu memanfaatkan itu untuk jualan, dan mereka jualan bertahap. Jadi kebayang kan ketika orang melakukan aksi jual dan akhirnya membentuk efek domino, dan ya itu tadi akhirnya market cenderung untuk koreksi. Jadi all about sentiment. Di dalam bursa, all about sentiment. Tapi kita bisa melihat sentimen tersebut dari chart. Kita bisa menginterpretasikan pergerakan chart dalam bahasa yang kita kenal, seperti sentimen news dan lain-lain. Tapi pada dasarnya, kita fokusnya ke chart dulu. Jadi ketika kita melihat chart, dan chart melihat ada tendensi koreksi. Seperti saya kemarin, saya ngomong Sell on May itu, saya baru bikin judul Sell on May itu kemarin. Tapi sebelumnya, saya sudah mendengungkan isu Sell on May itu di beberapa video saya sebelumnya. Jadi, ketika saya melihat, oh ada potensi ke arah sana, maka orang jadi, kita antisipasi dulu, hati-hati, kita kurangin muatan, bertahap, dan sebagainya. Contoh sentimen yang hari ini kena adalah Java Sepin, ARB. Nah, kita jauh-jauh hari sebelumnya sudah aksi jual. Saya sudah aksi jual ketika dia tidak mampu naik ke 2300. Kita sudah mulai ngurangin muatan. Saya bilang saya terakhir jual di 2190 dan 2150 kalau nggak salah. Itu mulai jual. Dan yang terakhir saya jual kalau nggak salah di harga 2000-an, ya. Itu terakhir sudah otomatis kena ke jual. Jadi saya nggak sempat kena ARB. Jadi 2050 kalau nggak salah terakhir saya jual. Tadi sempat naik, begitu naik sedikit langsung saya bilang, wah ini kok hawanya jelek nih. Pelan-pelan jual, dan bam, penutupan saya lihat, wah kok Java hampir ARB dan Cepin ARB. Wow, ngeri-ngeri sedap juga. Dan sekarang kita tinggal nunggu momentum buyback-nya, kapan waktu yang terbaik. Jadi menggunakan technical analisa adalah tujuannya supaya kita bisa mengantisipasi next itu bagaimana, dan kapan kita harus sell on strength, kapan kita harus buy on weakness, kapan kita harus buy high, sell higher, dan buy on breakout, dan sebagainya. Itu all about technical analisa. Dan kita bisa terhindar dari beli di pucuk. Jadi Java kalau ada yang beli di pucuk nyangkut nggak? Ada aja. Ada yang ketika di 2200 beli dan nyangkut. Ada. Dan sekarang bertanya-tanya, terkaget-kaget, kenapa koreksi dan bagaimana, dan saya kenapa kena ARB dan sebagainya. Sibuk cari news, udah telat. Dan kita tunggu momentum untuk beli di bawah. Orang tersebut malah bingung ketika harganya turun-turun terus bagaimana, antisipasinya bagaimana. Itu sebabnya kami mengundang Bapak Ibu untuk belajar dulu sebelum Bapak Ibu memutuskan untuk trading di bursa saham. Tujuannya apa? Jadi kita tahu kapan posisi terbaik yang benar. Kemarin saya nonton, kalau nggak salah ada suatu video juga yang mengatakan bahwa banyak trader yang saham yang angkatan kolonial yang masuk di bulan November, Desember, Januari yang penuh euforia, ya penuh euforia. Dan ketika marketnya kayak begini dan akhirnya cut loss dan melihat cryptocurrency, mereka rame-rame boyong pindah ke cryptocurrency karena cryptocurrency lagi rame. Dan ketika saya lihat cryptocurrency, momennya juga tidak tepat karena kalau masuk di momen cryptocurrency saat ini cryptocurrency malah cenderung sudah overheat dan berpotensi untuk koreksi. Jadi ketika pindah pun, pindah market pun, itu strategi timingnya juga luput gitu loh. Jadi ya gimana ya saya bilang ya. Jadi habis jatuh ketiban tangga. Nah, kalau ada istilah kayak gitu mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Jadi kurang tepat kalau Bapak Ibu masuk ke cryptocurrency saat ini. Karena cryptocurrency saat ini sudah overheat juga. Nah jadi kita better belajar, nunggu, bersabar ya. Kapan waktu yang tepat untuk kita untuk konsolidasi, kumpulin kekuatan, buy di saat weakness, dan bam, kita dapat momentum lagi. Dan sedikit bocoran yang bisa saya berikan adalah, memang di kuartal kedua ini adalah momen konsolidasi untuk di kuartal ketiga dan keempat. Biasanya momentum untuk mulai bergerak nanti ada di kuartal ketiga dan keempat. Jadi kuartal kedua ini adalah momentum konsolidasi. Jadi cenderung koreksi, cenderung sideways, dan sebagainya. Dan bersambung di kuartal ketiga, mungkin sampai pertengahan, nah, nanti akhir kuartal ketiga sampai kuartal keempat, itu baru mulai rame lagi marketnya. Jadi itu siklus, harus tahu siklusnya. Jadi pindah sini, masuk sana rugi, pindah lagi sini. Nggak bagus, efeknya nggak akan bagus. Ingat, kita lakukan masuk ke dunia finance ini, pasar modal ini, itu adalah harus dengan mindset yang benar ya. Pertama harus lihat dulu konsepnya investasi kah, trader kah, jadi harus mindset yang benar. Punya money management nggak, punya metode yang benar nggak, itu semuanya harus jelas dulu ya. Dan bagaimana meracik portofolio itu semua penting, modal penting untuk Bapak Ibu mengarungi pasar modal. Tidak serta-merta main masuk aja ada duit langsung beli, kejeblos pasti, rugi pasti ya. Usaha apapun saya rasa penting kita untuk belajar. Investasi pun sama, berapa banyak orang yang beli properti dan nyangkut dalam arti salah beli properti, salah lokasi, ya. Terus atau kalau nggak kejeblos di investasi properti bodong, tanda kutip, ya. Atau kalau macam-macam. Usaha itu halangannya juga banyak. Jadi penting kita untuk berhati-hati. Selalu saya sarankan bagi Bapak Ibu yang mau masuk ke bursa, pasar modal, pasar saham, hati-hati, ya. Tidak seindah dan tidak semegah yang terlihat. Kita posting profit cuan, ya, karena apa? Kita sudah tahu apa yang kita lakukan dan bagaimana cara mengenerate itu. Jadi tidak berarti kita cuan dan Bapak Ibu tanpa ada tools, tanpa ada ilmu yang jelas pasti ikutan cuan. Belum tentu. Atau mungkin sibuk bertanya, cari berita di sana-sini. Mungkin pada akhirnya akan dapat berita, tapi ketika berita sampai ke telinga Bapak Ibu, telat. Contoh, saya tadi ngomong Cepin dan Java ARB ya, auto reject bawah. Nah, bagaimana dengan temannya yang lain seperti main. Kemarin saya dapat teman member saya, ada Japri dan kasih tahu, "Pak, ini loh Pak, kemarin ada yang rekomendasikan main loh. Videonya sekian viewer banyak di YouTube." Videonya judulnya target apa, prospek main, bukan main prospeknya main gitu loh, bukan main prospeknya main atau gimana saya lupa, pokoknya penggunaan kata-katanya seperti itu kira-kira. Dan orang mungkin terpancing begitu nonton, wah ini berarti momentum yang baik untuk beli main nih, Ketika tadi dia koreksi, orang pada bilang, wah beli ketika koreksi, lagi harga murah. Ketika harga murah dihajar, malah tambah minus lagi, tambah dalam. Nggak ada yang tahu. Kita nggak ada tahu bottomnya ada di mana. Hanya karena nonton video, rekomendasi, dan sebagainya. Itu sebabnya saya merubah pola rekomendasi saham yang kita berikan dari Winnerstock. Saya nggak mau memberikan rekomendasi mentah begitu. Maksudnya, 5 rekomendasi saham buat besok gitu, atau untuk ini. Ya kalau langsung terbang, kalau nggak langsung terbang bagaimana? Saya juga merasa bertanggung jawab secara moral. Jadi saya memutuskan, Winnerstock memutuskan untuk kita memberikan rekomendasi based and sectoral aja. Based and sectoral, dan kita kembalikan semuanya ke Bapak Ibu ya. Yang kita cukup kasih tahu adalah sektor ini masih oke. Dan time frame pun kita beri lebih panjang ya. Kita berikan lebih panjang dalam kurun waktu kira-kira ya mungkin 2 atau 3 bulan masih oke. Silakan beli bertahap untuk pelan-pelan di maintain dengan baik. Bukan untuk yang baik langsung profit terbang dan nah kalau untuk itu Bapak Ibu silakan bergabung bersama kami di grup VIP. Karena apa? Karena di grup VIP kita mentoring, kita tuntun, kita berikan kapan waktu yang baik untuk beli, kapan waktu yang terbaik untuk jual. Sedangkan kalau di grup di umum ini kan tidak ada. Jadi kita cuma kasih tahu aja, ini boleh beli silakan. Nah, belinya pun Bapak Ibu ngawur, nggak ada money management, nggak ada risk management dan sebagainya, akhirnya malah berakhir tidak baik. Nah, itu yang kita hindari ya. Sekali lagi kita ingin mendidik Bapak Ibu untuk menjadi seorang investor yang benar, trader yang benar di pasar modal. Jadi segera jangan ragu-ragu lagi untuk bergabung di Winnerstocks Indonesia ya. Dan mumpung di bulan ini masih bulan promosi, Bapak Ibu segera saja bergabung bersama kami. Dan waktunya adalah waktu yang paling tepat. Kenapa? Karena momentum seperti saya bilang tadi, kuartal kedua adalah cenderung koreksi. Bapak Ibu waktu itu belajar yang benar. Belajar yang benar. Waktu belajar yang benar itu justru bukan ketika market lagi terbang. Ketika market terbang, kita seharusnya sudah siap. Sudah siap untuk terbang. Bukan baru meraba-raba, baru mau terbang. Ketika market koreksi, manfaatkan waktu untuk belajar. Itu waktu yang tepat. Ya, oke. Ya. Apa saja yang bisa didapatkan jika Bapak Ibu bergabung di Winnerstocks Indonesia? Saksikan video yang satu ini. Itu tadi videonya. Jadi di membership Winnerstocks Indonesia, Bapak Ibu akan mendapatkan grup mentoring, Bapak Ibu akan mendapatkan alert secara real time saham apa yang boleh dibeli dan nggak boleh dibeli. Bapak Ibu akan mendapatkan rekomendasi yang kita berikan live. Silakan Bapak Ibu subscribe atau follow IG Winnerstocks Indonesia, karena di IG Winnerstocks Indonesia kami posting testimoni, kita posting profit kita hari ini. Maksudnya bukan gitu, tapi kita jadi memberikan ini loh yang kita lakukan gitu, rekomendasi kita dan profitnya bagaimana gitu ya, lebih seperti itu aja. Terus kemudian dapat channel juga, channel rekomendasi, dapat bot ya, Bapak Ibu bisa lihat chart. Dan kemudian dapat website, di websitenya itu ada news, video-video yang kami buat, masukkan ke sana, pelajaran-pelajaran ada di dalam channel tersebut ya, ada di dalam website tersebut. Bapak Ibu tinggal akses video-video pembelajaran yang jumlahnya udah banyak ya, cukup banyak. Dan kemudian dapat news yang sudah kita filter sebelumnya, news yang relevan, bukan yang besok ketika news ini dirilis besoknya sahamnya malah ambiar, bukan ya, kita filter. Dan ya itu benefit yang akan Bapak Ibu dapatkan. Dan oke, tadi ada yang bertanya di YouTube, Pak, kenapa sih chartnya Winnerstocks kok bisa ada 3 warna? Ya, kenapa chart Winnerstocks ada 3 warna? Sebenarnya ada 4 sebenarnya ya. Contoh merah muda, merah tua, hijau, dan biru. Itu kita memberikan kriteria-kriteria di dalam candlenya. Jadi candle itu kan pada dasarnya cuma hijau dan merah. Satu lagi doji, kalau doji kan nggak ada warnanya. Tapi candle itu aslinya warnanya hijau dan merah. Tapi kita memberikan kriteria khusus yang ada di dalam candle itu. Kalau merah tua artinya jelek banget, dan biru tua artinya bagus banget. Jadi ada kriteria-kriteria yang kita taruh di situ. Tapi terlepas daripada itu, kita juga menggunakan indikator yang powerful, yaitu Selendang, Skyline, dan V-line. Itu yang utama, terlepas dari candlenya ada berapa warna atau enggak. Kita fokus di indikatornya, karena berulang kali yang bisa menyelamatkan portofolio Bapak Ibu dan mengenerate profit di portofolio Bapak Ibu bukan candlenya saja, tapi satu kesatuan sistem, dan didukung oleh Selendang, Skyline, dan V-line. Itu yang paling powerful ya. Oke ya, saya akan bahas komposit ya. Komposit bagaimana hari ini, seperti sudah kita katakan bolak-balik ya. Tadi juga saya sudah ungkit bahwa potensial untuk koreksi masih besar. Apalagi hari ini ya, harga closing hari ini sedikit lebih di atas low kemarin. Low kemarin kalau nggak salah di harga 5956, sedangkan di low hari ini ada di 59, harga penutupan hari ini 5959. Sedikit lebih baik dari harga low kemarin. Jadi saya ragu-ragu, agak pesimis besok bakal bisa kembali rebound. Dia berpotensi untuk menguji support lagi di bawah, yaitu 5929, dan kalau bisa jebol 5929 berpotensi untuk menguji level V-line kita di 5878. Jadi hati-hati IHSG masih kurang kondusif ya. Untuk kalau IHSG kurang kondusif, terus bagaimana kita? Langkah kita bagaimana? Ya, kalau saya bilang tetap fokus pada chart saja. Kita berhati-hati. Kurangin size karena IHSG sedang kurang baik. Bagaimana dengan investasi yang jangka panjang, Pak? Kalau buat investasi yang jangka panjang, ketika IHSG koreksi, kembali lagi kita lihat rencana jangka panjang itu berapa lama. Kalau 5 tahun, saya bilang ini adalah momen yang terbaik untuk beli. Karena ketika emiten itu koreksi, harganya murah. Dan karena target kita long term, 5 tahunan, why not untuk dibeli sekarang? Karena kalau kita lihat ke belakang, lihat chart monthly, nah, ketika koreksi adalah waktu yang tepat untuk beli. Nah, ini kita waktu tepat untuk beli, supaya dia bisa naik lagi. Ya, ini kan koreksi beli, naik. Kalau koreksi, ya kalau ini beli, ya konyol, karena turun. Nah, ketika dia koreksi ke bawah ini, nah ini kan waktu yang terbaik untuk beli. Itu saya bilang ya, kita memanfaatkan momentum V-line. Nah, waktu kemarin kita pantau ternyata IHSG berhasil rebound dari V-line. Wow, langsung kita gaspol. Investasi langsung kita mulai ini, oh ini buy on weakness. Itu sebabnya kami mengajak Bapak Ibu untuk bergabung. Momentumnya kapan terbaik untuk beli? Nah, itu kita pantau, kita pandu di grup. Dan di channel YouTube ini juga kita pandu loh. Contoh, saya sudah rekomendasi untuk sell on May kan, hati-hati waspadai sell on May dari beberapa video sebelumnya kan. Kalau Bapak Ibu cukup jeli, Bapak Ibu pasti sudah aksi jual untuk kurangin. Ya, cuma kadang-kadang kita trader suka ada sedikit greedy-nya. Nah, itu yang bahaya. Kalau kita di sini saling mengingatkan, ayo hati-hati lo ya gitu. Oke. Dan hari ini Komposet membukukan net sell minus 82,8 miliar. Berkurang sih net sell-nya, tapi transaksinya juga low. Hari ini transaksinya cuma 8,7 triliun ya, dimana waktu ketika trending transaksi pernah mencapai sampai 15 sampai 18 triliun. Jadi low banget. Hari ini low banget dan hari-hari ini masih low dan potensial koreksi cukup besar. Walaupun dia bisa rebound, tapi hati-hati, kita lihat dia selama belum mampu naik ke atas Selendang, saya masih pesimis terhadap IHSG. Potensi untuk koreksi masih tetap terbuka lebar. Oke, itu Komposet. Bagaimana secara sektoral? Sektor agri masih oke ya, tertahan Selendang dan potensial untuk naik. Jadi, rekomendasi saya untuk beberapa minggu ke depan, beberapa hari ke depan adalah sektor agri juga silakan dicermati. Kemarin saya rekomendasi untuk properti dan bagaimana properti hari ini? Coba cek. Nah, sektor properti naik kan? Kemarin saya rekomendasikan sektor ini loh ya. Ada Wika, Waskita dan kawan-kawan, ada Citra, ada BSD, ada Sumarkon dan hari ini rebound kan? Jadi selain properti yang saya ajak untuk pantau ke depan adalah agriculture ya. Agriculture ini posisinya menarik, dia uptrend dan stay di atas. Padahal IHSG-nya lagi koreksi. Berarti ini bergerak anomali nih sektor ini. Jadi sektor ini silakan dicermatin. Apa saja yang ada di dalam sektor agriculture ini silakan Bapak Ibu pantau ya. Ada banyak kok, ada LSIP, ALI, ada SIMP, SSMS, BWPT, banyak. Silakan. Ya, terus habis itu ada basic. Basic bagaimana kondisinya? Wow, koreksi lagi dan ketemu bottom. Nah, kita lihat apakah dia bisa mantul apa enggak. Dan ini ya sekali lagi saya katakan, lihat dia berhasil mantul dari support V-line. Mana ada indikator yang bisa persis begitu candle bisa turun dan benar-benar sampai ke candle itu dan dia rebound. Saya kasih contoh. Low hari ini 909, sedangkan V-line kita di 908,8. Sedangkan ini low-nya 909,22. Berarti kalau di pembulatan, ini yang V-line pembulatan ke atas jadi 909, maksud saya low-nya pembulatan ke bawah karena dia di belakang angka 0, di bawah 0,5 jadi 0,22 aja. Berarti pembulatan ke bawah jadi 909. Berarti benar-benar persis dia mantul dari V-line. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih meragukan indikator Winnerstocks, wah saya bingung deh. Karena kita begitu luar biasa ini ya. Sektor loh, ini sektor. Sektor itu terbuat dari kumpulan emiten. Sekumpulan emiten. Nggak cuma satu. Kalau cuma satu bisa aja bilang, wah bandarnya pakai Winnerstocks nih. Nggak, ini sekumpulan emiten membentuk candle sektoral ini ya. Dan lihat itu artinya apa? Artinya kami punya indikator begitu beradaptasi, adaptif terhadap pergerakan candle, karena ini adalah kita menggunakan algoritma kuantitatif ya, nggak cuma sekedar ya moving average kah atau pakai indikator apa lainnya ya. Kita menggunakan pendekatan algoritma kuantitatif ya, berbeda. Selain basic ada consumer. Nah, ini contohnya juga selama di bawah Selendang dan belum mampu naik dari Selendang, goodbye my love. Dan ini salah satu contoh yang saya tidak menganjurkan bagi Bapak Ibu kalau tidak punya indikator yang jelas, tidak punya kemampuan analisa atau ilmu yang jelas, hati-hati, jangan sembarangan average down. Coba kita lihat weekly-nya, ini udah jebol, sudah jebol. Ini pandemi dan ini sudah jebol, jebol support ya. Terus monthly-nya bagaimana? Sama. Dan lihat, kalau lihat perjalanan monthly-nya, lihat tuh. Sektor ini sedang downtrend berat dan simple kok lihatnya. Selama tidak mampu naik di atas Selendang, goodbye. Dan lihat, mau naik ke atas Selendang nggak bisa kan? Dia downtrend, selesai. Berarti ini downtrend. Jangan coba-coba buy and hold lama-lama di sini. Unilever, ICBP masih mending lah. Unilever, Gudang Garam, MSP ini yang parah sekali ya, karena impact yang cukup parah di sini. Sampai ada beberapa YouTuber ulas khusus why Unilever koreksi. Ya, kalau saya mau ditanya why-nya. Kita lihat aja chartnya bagaimana. Kalau chartnya koreksi, udah don't ask, just do it. Cut loss. Ya. Jangan di average down, cilaka kalau ini average down. Kita nggak tahu dalamnya seberapa dalam ini dia bisa turun. Ya, jadi kalau buat saya consumer, saya tidak berani ya, tidak berani lirik-lirik dulu. Terus habis consumer ada sektor finance. Lihat, belum mampu naik di atas Selendang kan? Ya udah, stay away aja dulu, jauh-jauh dulu aja. Terus habis itu infrastructure jebol support ya. Dan ini juga sama kan, tidak mampu naik ke atas, jebol. Dan ini dijebol, berpotensi nggak ke sini? Iya, berpotensi. Makanya saya bilang hati-hati, jauhi sektor ini dulu. Ya, cari yang anomali aja. Tadi saya sudah kasih tahu sektor agriculture, anomali itu ya. Terus yang kemarin saya sudah ngomong kan, properti dan properti rebound. Terus habis infrastruktur ada miscellaneous industry. Wow, miscellaneous industry kemarin saya nggak rekomendasi karena apa? Candlenya doji membentuk sinyal untuk koreksi. Dan beneran kan, saya sih nggak bilang besok wah ini bisa koreksi, tapi saya nggak rekomendasi sektor ini kemarin ya. Habis misalnya industri ada mining, ini juga saya kemarin ragu-ragu untuk rekomendasi ini, tapi saya bilang kalau bisa naik di atas Skyline ini bagus banget. Dan kita pantau dalam beberapa waktu ke depan apakah bisa rebound lagi apa enggak. Kalau saya bilang kok ini hati-hati, agak hati-hati. Tapi untuk buat trading pendek aja dulu, Mining silakan untuk dicermati untuk trading pendek ya. Kemudian trade, sektor trade bagaimana kabarnya? Nah, sektor trade turun lagi kan? Hati-hati juga loh ya, ini sektor trade dia udah jebol Selendang. Berikutnya kita lihat apakah Skyline bisa nopang apa enggak. Kalau nggak bisa nopang juga hindarin sektor ini. Terakhir sudah properti sudah kita ulas tadi ya. Ini berpotensi, tapi ingat dia selama belum mampu naik ke atas Selendang, hati-hati bisa koreksi lagi. Jadi sementara saya pindahkan rekomendasi saya ke sektor agriculture. Oke, ya itu dulu teman-teman. Rekomendasi ulasan saham dari kita ya. Saya sekali lagi saya ajak Bapak Ibu untuk segera bergabung bersama Winnerstocks Indonesia. Di Winnerstocks Indonesia, Bapak Ibu akan dipandu, akan diajari bagaimana sih cara untuk bisa mendapatkan profit di bursa saham. Dan yang terpenting, terhindar dari kerugian yang dalam. Terhindar dari kerugian beli di Pucuk, beli di Monas, ya terhindar. Jangan bawa Monas lah, kasihan. Monas itu monumen, ya, lambang negara salah satu bangunan yang kita hargain. Jangan bilang Pucuk beli di Monas ya. Ya beli di Pucuk aja lah pokoknya ya. Ya kami ajak segera untuk bergabung ya. Kita mumpung waktunya ini tepat ya. Setidaknya Bapak Ibu nggak cut loss terus-terusan aja udah bagus. Ini sekarang marketnya lagi kurang bagus. Jadi jangan sembarangan trading ya. Oke, itu dulu. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Ya, jaga, lakukan protokol kesehatan, stay safe, stay healthy semua. Sampai jumpa, happy cuan, and God bless. Ingin berinvestasi saham, tapi tidak tahu mau beli saham apa? Bingung kapan harus beli dan jual? Lebih sering rugi daripada untung? Yuk, gabung aja bersama kami di winnerstocks.id.